innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa atuni muslimin sadaqallahu alazim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hajar. Kita lagi kon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam kesehatannya, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan satu racikan umpan ya. Umpan ini sudah terbukti keampuhannya baik untuk lomba ataupun mancing harian. Bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus videonya, jangan di skip biar tidak salah dalam penerapannya. Yuk kita langsung ke TKP, jangan banyak cincong, kita lanjut pembuatannya. Pertama-tama kita gunakan 2 potong cue tongkol ya, yang sebelumnya kita sudah bersihkan. Nah, sudah bersihkan kulitnya, kita ambil putihnya ya, kita masukkan ke blender biar halus cepat. Nah, kalau sahabat-sahabat semua tidak ada blender, bisa dengan aduk dengan manual ya. Terus kita gunakan pisang ambon separuh ya. Kita gunakan pisang ambonnya separuh saja. Sisanya kita makan saja ya, sahabat. Ya lumayan buat ganjil perut. Terus kita masukkan 3 sendok santan kelapa ya. Silahkan mau merek apa aja silahkan pakai. Takarannya kita gunakan 3 sendok saja. Lalu kita tutup dan blender ya sahabat. Kalau sahabat-sahabat semua tidak ada blender, boleh diaduk dengan manual ya. Sampai benar-benar halus ya sahabat ya. Oke, ini udah halus. Kita tinggal siapkan, nah, ini wadah ya sahabat, tinggal siapkan wadahnya aja. Kita gunakan terlebih dahulu kocok telur asin itu ya, telur bebek ya. Kita pakai semuanya, kita gunakan 1 butir. Kita aduk. Terus setelah itu kita tinggal campurkan yang tadi kita blender.
Aduk. Setelah teraduk, bahan selanjutnya kita gunakan susu bubuk ya. Susu bubuk kita gunakan 1 bungkus. Ini kita gunakan susu bubuk warna putih, jangan warna coklat sahabat ya. Kita aduk lagi. Nah ini kalau sudah tercampur dengan rata, kita terakhir tinggal tambahkan kroto ya sahabat nih. Kroto, untuk pemakaian kroto secukupnya saja. Lebih banyak itu lebih bagus ya. Simak terus videonya, jangan di skip karena setelah ini ada langkah-langkah selanjutnya dan bahan-bahan selanjutnya sahabat ya. Setelah ini kita tinggal masukkan ke kantong plastik ya, yang sebelumnya kita pakaikan 2 lembar daun pandannya sahabatnya. 2 lembar. Oke sahabat, ini umpan udah siap kita rebus atau kukus ya. Oke sahabat, ini setelah proses apa namanya perebusan atau pengukusan, kita tinggal tuangkan ke dalam 1 wadah ya. Kita aduk-aduk dulu biar terdingin ya. Ini sangat panas ya. Kita buang dulu aja ininya, daun pandannya. Langkah selanjutnya kita gunakan ikan tuna ya, sunbelt ya. Sunbelt penggunaannya kita gunakan 1/2 kaleng. Kita gunakan 1/2 kaleng. Setengah kalengnya kita bawa ke empang. Kita aduk dulu biar halus. Setelah itu kita gunakan perangsang abahnya ya, yang warna kuning.
kita gunakan satu bungkus. Aduk lagi biar tercampur rata. Kita gunakan pengerasnya, kalau saya pakai telur penyu ya. Satu bungkus dulu ya sahabat ini, karena teksturnya lembek. Nanti kita tinggal sesuaikan aja dengan selera sahabat-sahabat semua, kekerasannya mau seperti apa. Ini masih lembek ya, kita gunakan lagi. Oke, sahabat-sahabat semua, ini udah cukup ya, udah pas. Kalau menurut saya udah pas. Tinggal kita masukkan ke kantong plastik. Kita masukkan ke kantong plastik ya, sahabat. Oke sahabat, umpan sudah siap kita gunakan. Bismillah, semoga hari ini hasilnya memuaskan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'atuni muslimin sadaqallahul azim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rp200.000 pinggiran yang kebanan ada 25 gram, sekali keban berarti Rp250.000. pinggiran yang gocapan ada 12 orang sekali gocap Rp600.000. ya, juara total hadiah terbanyak Rp1.050.000 tanpa potongan 0%. Rp1.050.000 potongan 0%. Ya Pak Deden. Oh.
sebelah hijau yang ono. Main jam 4 ya main ini nih. Mat, habisin. Rantang mat.